Informasi lainnya, saudara, diduga tercemar limbah industri, aliran sungai Cilengsi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berbuih dan juga menghitam pekat. Warga pun, saudara, mengeluhkan bau menyengat hingga menyebabkan pusing dan mual. Terlihat menghitam dan berbau menyengat. Kondisi air sungai Cilengsi di Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memprihatinkan. Tak hanya itu, busa putih nampak hampir di sebagian besar permukaan air. Sejumlah ikan juga mendadak mati. Peristiwa yang diduga akibat pencemaran sungai ini terlihat sejak Kamis malam hingga Jumat sore. Warga pun mengeluhkan bau menyengat yang menusuk, meski sudah menggunakan masker. Mereka mengalami pusing, mual, ya, terus mau muntah. Nah, ini kalau sudah masuk ke rumah, ya, malam itu nanti ditutup, dia sampai pagi di dalam ruangan atau di kamar, dinyalain AC pun dia tidak bisa hilang. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor telah mengambil sampel air guna uji laboratorium. Pada hari kami secepatnya ke sini, lakukan sampling dengan UPT Lab. Mudah-mudahan hasilnya dapat segera segera ada ya hasilnya. Tapi beda kualitas air saat dia tercemar dengan saat kita ngambil sampel karena ada jeda. Yang namanya sungai kan mengalir ya. Warga menduga perubahan air sungai terjadi akibat dampak pembuangan limbah dari industri yang berada di wilayah tersebut. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat.